ngajari teman-teman. Sebentar, Anda akan dihubungkan dengan customer care representative. Ini kan sebelumnya kita rencana mau ke tempat perayaan pesta ya. Jadi sebelum itu kita berada di daerah Lawe. Dan sekarang rencananya sebelum menunggu rombongan baru, kita makan dulu. Nah, yang anehnya orang bukan makanan terutama TNI-nya dulu. Terus nanti depan mana-mana lihat dulu pemandangan daerah. Ini karena hari Minggu biasanya Senin rame ya, hari-hari pekan. Nah, di sebelah sini nih, ini rame nih. Nah, kita dulu kalau di sini ada perjalanan menuju ke kami ya. Kalau sana itu biasa rame di hari-hari tertentu, misalnya hari Senin itu rame. Tapi hari biasa juga rame. Kakak Ana. Yang maksudnya tadi aja sekolah. Nah, ini dia. Lurus terus teman-teman. Jalan masuknya tadi aja sekolah. Nah, ini dia.
Nah, ini. Oke. Lurus terus, teman-teman. Dengan spanduk mie suren, belok kiri, bisa juga di sebelah kiri kanan itu juga banyak ya yang jualan. Biasanya kita di sini yang sering kita makan aja. Oke, di sini sudah kita jumpai tempatnya. Nanti parkirnya bisa di rumah yang punya tempat lokasi ini. Oke, di sini. Simpang Arakate merupakan keluar bundaran ke jalan lingkar Blang Pase setengah 3. Ini lokasinya mau menuju ke arah wisata PD Convention Center. Setelah 100 meter kita akan masukinya melalui jalan masuk, jalur masuk parkir roda 2 dan roda 4. Kemudian bisa menggunakan roda 10. Setelah 400 meter. Ini gedungnya yang katanya viral ketika itu. Indah. Lu apa lu? Ini kuenya. Agak baru apa? Sama aja, dua blok. Pengen lari, step yang mana padu? Yang mana padu? Dua apa? Menyayang ada raya padu? RB. Nah, ini dia. Ada benda apa tu? Mati nak pergi haji dia. Nyontang, dengar kau depan nyala. Nandoko lep lho mah. Nandoko. Indah tersusun. Indah tersusun. Bisa tak? Sebuah tek. Puncaknya. Ini wajah ada ini katanya. Insya Allah ibu dengar banyak pinjam adran. Kamu tangga Tuhan, Haikanya. Ada tangga muda di Tuhan juga. Oke, tadi kan kita di Singli ini, Jalan Tengkuci di Tiro. Ini Indah Sari Blang Asan.
sekarang kita mau menuju lagi ke Banda Aceh untuk pulang ke kampung halaman. Oke, ini ada air blender. Apa blender? Susun. Ini barang. Itu tadi kakak yang minta sumbangan juga ketawa dan kita lagi ketawa. Ini ada konten lagi, ada konten. Nah, di sebelah ini nih. Nah, ini dia. Kita akan coba untuk beli ya. Okay, we try blender. Gimana? Pesan wok. Pesan je ikan. Anda tahu kan tu meja mau jual mana? Anak jual deh. Ah, jadi dan. Aduh kuih. Ah. Nada kuih nampak. Nah, kita coba untuk singgah di sini ya. Ayo bang. Get tadi iu tak apa? Blender. Blender. Tabak itu nih blender dah ngah. Blender nasi. B. Ya tak blender. Blender. Pakai. Aduh. No. Yang mana? Pak. Nah, kena cuci. Okey, kita dulu di sini ya. Apa kau hendak ni kena tu? Tu dia. Es blender. Nanti kita minum aja ya. Nanti gimana bentuk es blendernya kita akan lihat. Nanti dia. Ini kesuburan yang nyata. Aman. Please try again. Ini adalah air kelapa yang di blender. Ulala. Rupanya dipakai susu juga ya. Susunya kalau dipakai yang warna coklat mungkin rasanya agak beda. Ini susunya susu putih. Itu buktinya di sana tuh ada susu. Tapi mungkin dipakai aqua kadang. Ini bambunya subur karena warna hijau ya. Ini suburnya sampai sana. Oke, nanti kemari lagi. Ini ada kue yang belum kita makan. Juga ada kucing tempat kita istirahat. Tuh. Ini parah nih. Oke, abang. Abang nak beli apa? Tak tahu pasal apa kita nak pilih. Try. Apa
saya pun tak nak pendek lagi. Nak cuba ni ya. Cuba-cubanya cuba-cuba rasa lah. Apa lagi? Si Sam. Setelah saya kemudian besok dibina melewati tersebut.